Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia buat para sahabat yang ada di rumah. Semoga kita semua istiqomah ya dalam beribadah. Malam ini malam yang sangat saya tidak inginkan ya, karena sahabat tercinta saya Ki Bungsu Kawangi, Bang Joker Ganas dan Bajang menghilang secara misterius. Nah ini saya bersama kameramen. Iya benar Gus. Gimana coba? Jadi gini Gus, kemarin-kemarin kita sebetulnya awalnya ini kita ngikut Bang Joker Gus. Iya. Kita ikut Bang Joker karena dari Bang Joker kita dapat cerita bahwa beliau diserang lewat kayak serang lewat mimpi Gus. Lewat mimpi terus diarahkan ke tempat ini Gus. Gak jauh dari sini tempatnya. Ternyata ya itu tempatnya para iblis-iblis merah Gus. Iblis merah. Jadi mereka semua satu persatu di ajak bertarung. Nah, itu tempatnya kayak ring Gus. Kayak sebuah apa ya? Kayak sebuah ring khusus tempat bertarung Gus. Jadi mereka bertarung satu persatu di sana dan mereka di tengah pertarungan tiba-tiba ngilang Gus. Ngilang semua, semuanya ngilang Gus. Makanya saya alhamdulillah udah sekarang di sini kita ketemu sama Gus Yuda. Saya mau ya mohon petunjuknya sama Gus gimana caranya. Cuman kita harus benar-benar waspada ya, karena beliau saja bertiga. Iya benar Gus. Kewalahan ya. Cuman saya tadi setelah istiqoroh saya doa. Ini sangat luar biasa, bukan main-main buat para sahabat. Doakan kami ya, agar kami semua, saya dan kru, mendapat perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah jatullah sifatullah wujudullah apa Allah la ilaha illallah Muhammad. Salam kami rabbil alamin. Gini aja Kang Di, ayo langsung aja lah ya. Enggak bentar Gus. Jadi langkah kita ini mau gimana Gus? Yaudah kita langsung cari aja. Gak masalahnya Gus. Ini berat juga Gus. Kita kemarin aja kita bertiga loh Gus. Terus masalahnya gimana? Ini kan banyak teman-teman kita yang lain. Apa kita gak nunggu dulu gitu, gini, saya maaf nih. Di saat ini saya gak mau dengerin Kang Handi ngomong apa ya. Karena beliau itu kemarin rela mati untuk nyelamatin saya. Ya. Ya tapi masalahnya bukan begitu Gus. Saya takut juga nanti malah gimana ya. Tidak ada persekawanan yang ibaratnya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Di sini dimana teman sedang membutuhkan tanpa meminta bantuan, kita harus siap. Ya pasti Gus. Gini Gus, saya paham Gus perasaan Gus sekarang gimana. Perasaan apalagi Gus sangat dekat dengan guru Ki Bungsu Kawangi, dengan yang lain juga, Bang Joker dan Bajang juga Gus sangat dekat. Tapi ini bahaya Gus, benar-benar bahaya Gus. Ini bukan dukun biasa Gus, ini udah siluman Gus. Saya itu sudah merelakan ya jiwa raga saya, seandainya saya mau tumbang kapanpun, kalau untuk kepentingan kemaslahatan umat yang sangat banyak dan untuk persahabatan, saya rela. Saya nggak mandang itu, karena buat saya persahabatan itu sangat luar biasa. Selangkah mencari 1000 musuh itu mudah, tapi 1000 langkah untuk mencari teman itu sangat sulit. Yaudah Kang Andi, saya nggak mau banyak bicara. Jujur saya sudah emosi dari tadi, tapi saya redam. Udah sekarang di mana Kang Andi tempatnya? Ya udah Gus, kalau udah Gus maunya seperti itu, Gus tujuannya sudah bulat seperti itu ya, apa boleh buat, saya nggak bisa ngalang-ngalangin. Soalnya saya udah cukup khawatir juga sama beliau-beliau. Beliau sudah khawatir sama saya, tapi saya lebih khawatir kepada beliau-beliau ya. Iya Gus, sama kita juga khawatir, semuanya karena juga khawatir. Tapi jasa-jasa para sampean ini sudah banyak buat saya. Sekarang saatnya saya untuk balas budi ya. Jadi saya nggak memikirkan hal yang akan terjadi itu, apapun itu udah kehendak Allah. Karena khairihi wa syarihi, baik dan buruk itu semua dari Allah. Jadi kita sebagai umatnya atau hambanya ya, yaudah kita ikutin aja gimana maunya Allah ya. Dah Kang Di, jangan usah khawatir. Dah coba Gus, bentar Gus, apa kita nggak tunggu yang lain dulu Gus? Ini benar Gus, saya khawatir juga Gus. Memang saya juga merasakan hal yang sama Gus. Saya khawatir sama mereka. Saya tahu Kang Di itu mengutuskan saya. Iya benar ya, saya tahu
Dan di sini para praktisi juga sedang mencari beliau ya. Tapi saat ini saya sudah sampai di lokasi ini bersama Kandi dan Cameron, Bang Joker dan Bajang juga. Terus buat apa saya nunggu? Ya udah Gus, kalau memang tujuan Gus sudah seperti itu, ya. Kalau kita nunggu yang lain makin lama. Ya udah Gus, saya tunjukkan jalannya. Ya udah. Tapi hati-hati Gus. Kandi, udah Kandi gak usah pikir yang lain-lain. Karena kita ikuti maunya Allah dulu, ya. Pokoknya para sahabat doakan kami ya. Astagfirullah. Gimana kami? Lewat sini Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini aura magicnya sangat kuat ya. Iya Gus, benar. Ini baru sampai sini aja energi sangat kuat ya. Hati-hati kamera men. Ini kayak kedatangan kita sudah ditunggu ya. Hati-hati Gus, ini yakin Gus kita mau terus Gus. Udah Kang Andi, yang penting Kang Andi baca salawat, kamera semua salawat. Insya Allah ya, kita nggak boleh buruk sangka dulu. Yang penting kita jalanin dulu ya, karena beliau-beliau itu semua sangat solid ya. Iya. Karena kebanyakan teman itu hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi beliau itu benar-benar sahabat sejati saya. Astagfirullah. Ini itu tempat mereka Gus, depan Gus. Ini energi sangat kuat ya. Gus, hati-hati Gus. Hei, mana Ibu Sukawangi? Hei! Rupanya dia ini masih temannya si Bungsu Kawangi. Iya, kamu mencari dia. Mana? Hah? Dia sedang berada di alam lain. Hei, kalian bawa kemana kemarin? Guru Bungsu Kawangi sama Bang Joker. Dia temannya nih. Bukan ini muridnya. Iya benar, ini mereka Gus. Hei, dia sedang bertarung di alam sana. Mungkin dia sudah mati sekarang. Saya yakin beliau nggak apa-apa. Menurut kamu itu? Jangan terlalu yakin, Eci. Tahu kami, ha? Kamu mau mencoba ilmu kami? Gimana? Setelah kau masuk lingkaran ini, kau tidak akan bisa keluar. Bisa keluar, kecuali kamu bakalan sama nasib sama si Bungsu Kawangi. Hati-hati Gus. Kamu peringatkan orang ini, jangan coba-coba sama kita. Ayo, serang lagi. Ini lebih geli dari yang kemarin. Ya, kamu ini hanyalah manusia biasa. Iya itu, sembahlah junjungan saya. Sampai gak usah banyak bicara. Ayo. Gus, gak apa Gus. Gus, jangan coba-coba sama saya. Udah kalian tunjukin aja di mana mereka, ha? Cuma saya gak akan waktu di mana Bajang. Cuma tidak bakalan ketemu. Bang Joker di mana?
Guru saya di mana, ha? Ini tempat si bungsu dengan si badut itu. Tempat ini enggak bisa sembarangan. Ya itu. Sedang tersiksa melawan junjungan kami. Segera bungkus. Gus, kamu apa, Gus? Apalah, saya cuma pening saja. Jangan ramai. Kita akan mundur dulu, Gus. Bahaya ini, Gus. Gus, kita mundur dulu, Gus. Mereka sangat kuat, Gus. Mundur. Kamu tidak akan bisa lewat. Kamu tidak akan bisa kabur. Kamu tidak akan bisa. Yes. Setelah kau masuk lingkaran ini, kamu akan mati. Gus, kita mundur dulu, Gus. Bahaya ini, Gus. Tidak, Kang Di. Allah Akbar, astagfirullahaladzim, Gus. Kami cuma bertiga, apalagi kami bersatu. Mungkin kalian sudah tewas dengan sekali serangan. Datangkan semuanya. Allah Rasulullah. Datangkan semuanya. Spiritual yang lain. Hadapi kami. Gus. Udah, Gus. Jangan dipaksain, Gus. Gus. Udah, sampean pergi aja. Sampean pergi aja, Gus, ikut. Udah, enggak bisa, Gus. Kita enggak mungkin ninggalin Gus di sini, Gus. Iya, Gus. Melawan. Udah aja pergi dia. Pergi aja. Kita selesaikan saja. Iya, betul. Ayo. Gus, kita mundur dulu, Gus. Ayo kalian pergi aja. Gus, Gus, jangan maksain, Gus, udah, Gus. Bangun. Ayo, bangun. Kita selesaikan saja. Kita jemput aja, Han, ya.
kita satukan kekuatan. Iya. Astagfirullahaladzim, Gus. Gus. Ya Allah. Kang. Gus udah kemana, Kang? Tidak lihat juga tadi Kang Ali. Astagfirullahaladzim. Ini mereka juga kemarin. Kemarin guru juga sama Bang Jokor juga kayak gitu. Tiba-tiba ngilang. Astagfirullahaladzim. Ini gimana kita? Gus. Gus. Allah Akbar. Gus. Udah, kita mundur dulu. Kita mundur. Sudah gimana, Kang? Ya, mundur dulu, kita mundur dulu, cari bantuan dulu. Udah, mundur dulu, bahaya. Mundur, stop dulu.